ini kita akan trip lagi. Hey, bagi yang cerah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama saya di channel Si Bocah Spero ya. Video kali ini adalah hari kedua saya di Karang Pulau Tomia berburu ikan di siang hari. Kita kembali lagi ke spot ini, spot kita kemarin berburu ikan. Dan mudah-mudahan saja hari ini hasilnya lebih memuaskan ya. Terlebih dahulu di sini saya menarik karet spirgun saya untuk bersiap-siap menembak ikan target yang akan kita shoot. Setelah selesai menarik semua karet spirgun, di sini saya langsung turun untuk melihat ikan target yang akan kita shoot. Di sini saya turun perlahan-lahan dan melihat-lihat di sekitaran saya ikan target yang cukup besar ya. Setelah beberapa saat saya mengamati di sekitaran saya dan akhirnya saya balik badan dan melihat satu ekor ikan trevally yang cukup besar, langsung saya tembak. Ya, kita strike bro. Tempat saya berburu ikan sekarang, tempatnya cukup dalam ya. Spot ini mungkin kedalamannya di sekitar 20-27 meter. Dan ini dia ikan trevally yang saya shoot tadi, ukurannya sudah cukup besar ya. Setelah itu saya lanjut lagi. Di sini saya melihat beberapa ekor ikan bandeng yang ukurannya sudah cukup besar. Saya perlahan-lahan mengikuti pergerakan ikan ini dan saya shoot. Ya, ternyata meleset bro. Mungkin saja ikan tadi belum rezeki saya ya. Setelah itu saya lanjut lagi. Di sini saya sedang bersiap-siap dan turun perlahan-lahan untuk menunggu ikan target yang akan kita shoot. Saya turun perlahan-lahan di kedalaman 7-9 meter. Sesampainya saya di dasar, saya langsung dihampiri ratusan ikan kulit pasir yang ukurannya sudah cukup besar.
Namun sayangnya kali ini saya tidak menargetkan ikan kulit pasir ya. Jadi saya membiarkan saja ikan kulit pasir ini bermain-main di depan saya. Setelah itu saya lanjut lagi. Di sini saya melihat ada beberapa ekor ikan rainbow runner yang datang mendekat ke arah saya. Saya turun perlahan-lahan dan membidik ikan rainbow runner ini. Dan langsung saya shoot. Yap, headshot bro. Ini dia ikan rainbow runner yang saya shoot tadi. Saya mengenai bagian kepala dari ikan ini ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. Di sini saya bersiap-siap dan turun perlahan-lahan untuk melihat ikan target yang akan kita shoot. Dan setelah beberapa saat, di sini saya melihat satu ekor ikan tenggiri yang sangat besar. Saya langsung mengarah ke ikan tenggiri ini dan membidiknya. Setelah itu saya shoot. Yap, kena. Sesampainya saya di permukaan, saya langsung menahan ikan tenggiri ini dan menariknya perlahan-lahan dikarenakan saya mengenai bagian perut dari ikan tenggiri ini. Takutnya ikan ini lepas ya. Dan ternyata ikan tenggiri tadi lepas ya. Sayang sekali ikan tenggiri yang sangat besar tadi lepas ya. Mungkin ikan tadi belum rezeki saya. Setelah itu di sini saya langsung kembali memasang karet spirgun saya untuk bersiap-siap menembak ikan target. Hey.
akhirnya. Setelah itu saya lanjut lagi. Dari atas permukaan air laut saya melihat satu ekor ikan giant sweet lips yang ukurannya sangat besar sekali. Saya turun perlahan-lahan untuk membidik ikan giant sweet lips ini. Setelah dekat dengan ikan ini, langsung saya shoot. Yap, kena. Ikannya langsung memberontak ya. Setelah saya sampai di permukaan, saya langsung memanggil orang di perahu untuk datang mendekat. Karena ikan giant sweet lips ini ukurannya sudah cukup besar, bro. Saya menahan ikan ini dan menariknya perlahan-lahan ke permukaan ya. Setelah beberapa saat saya bergulat dengan ikan ini, akhirnya ikannya sudah kelihatan ya. Dan ternyata mata panas saya bengkok karena ikan ini ya. Waduh, parah ini bro. Ini adalah ikan giant sweet lips yang ukurannya sudah termasuk ukuran jumbo. Di sini ikannya melakukan sedikit perlawanan ya. Ikannya langsung kita naikkan ke atas perahu ya, karena ukurannya cukup besar. Setelah itu kita lanjut lagi. Di sini saya melihat satu ekor ikan tenggiri yang ukurannya sudah cukup besar. Saya turun perlahan-lahan untuk membidik ikan tenggiri ini. Saya mengikuti pergerakan ikan tenggiri ini dan langsung saya shoot. Yap, kena. Ikan tenggirinya langsung melakukan perlawanan ya. Thank you.
Setelah sedikit bergulat dengan ikan tenggiri ini, akhirnya ikan tenggirinya naik juga ke permukaan ya. Tapi dia masih melakukan perlawanan yang cukup kuat. Ini dia ikan tenggiri yang kita shoot tadi, atau biasa juga disebut King Mackerel. Ini ukurannya sudah cukup besar ya, mungkin sudah sekitar 7 atau 8 kiloan. Dan sekarang kita sudah berada di perjalanan balik ke kampung ya, ke Pulau Tomia.